Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Herudel Pana 09. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang jalan malam di Pulau Halang. Ya, kesan-kesan horor sedikit. Jadi rencananya malam hari ini saya ingin mereview tempat pemakaman bagi warga atau orang-orang yang keturunan Cina di daerah Pulau Halang ini. Ya, jujur saya pun udah 3 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun di sini belum pernah ke situ. Sama sekali belum pernah ke tempat itu. Jadi malam ini pertama kali saya ke sana. Sekalian saya ingin mereview kalau malam hari suasana kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video ini, silahkan nonton sampai habis. Lanjut, ini perjalanannya kita mulai dari sini. Dan untuk tempat yang mau kita tuju, dia arahnya ke sana. Arah sana kan. Oh, ini lampunya belum dinyalain. Jadi ke arah sana. Nah, ini khas Tionghoa. Ini kalau orang Tionghoa bilangnya kelenteng. Ini kalau di Pulau Halang namanya kelenteng WI. Malam hari ini saya di waktu pukul 00.12, berarti udah tengah malam. Nah, ini kalau pinggirnya udah laut. Ini udah laut semua ini. Laut. Laut. Oke, kita menuju ke lokasi. Perjalanan kita mulai dari sini. Ini untuk ke sana kita masih, karena agak lumayan jauh, jadi kita pakai kendaraan motor dulu. Nanti udah di sana baru kita jalan. Oke, simak terus. Ini orang-orang sekarat semua.
mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 10 menit kita menggunakan kendaraan, karena untuk berjalan kaki sangat jauh juga. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini posisinya masih hutan semua kan, kiri kanannya masih hutan, tidak ada penduduk yang menempati. Dulu kah? Hutan bro, hutan. Bisa? Hah? Harus inilah motornya. Aman. HP saya mana deh? Ini. Ini enggak bawa apa, enggak bawa senter, cuman lampu LED kalau terekam aja. Ini kiri kanannya masih hutan semua, ini asli baru pertama sini. Tapi apa, senter nyalain. Ini semuanya kita 4 orang ya, asli suasananya lumayan deg-degan juga ya. Ya. Ayo lanjut. Lagi proses pengecoran. Berapa jauh lagi? Enggak jauh lagi. Kira-kira 10 menit.
ini kanan kiri masih hutan semua ya? Masih hutan alami. Kanan kiri hutan asli. Apa? Lumayan tekanan magicnya. Kita udah mulai sampai, bentar lagi. Ini udah mulai mendekati tempatnya. Pulau Halang punya cerita. Ku beri dalam pembangunan ini guys. Nih sudah sampai kuburannya. Cukup. Dan bukan. Kau kasih telah sampai. Lagi pembongkaran. Ini kan? Iya. Di sana kita ke rumah gedung. Di sana ke gedung aja. Ngomong lah. Ada jam di pura. Oke guys, ini udah kita udah sampai di lokasi. Oh, ini kurang apa? Penerangannya kurang karena kita nggak bawa senter, lampu ininya kita nggak bawa. Siapa? Ada yang jaga juga situ. Siapa yang jaga? Gak ada. Mana ada orang? Enggak. Hah? Kok nampak orang? Di gedung itu ada orang? Enggak ada. Di sana ada. Hah? Oke guys, ini batasnya kita sampai sini. Kita nggak boleh ke sana karena ini auranya udah lain ini. Ini kawan tadi ada yang lihat, katanya ada orang, tapi ini kosong di sini. Asli suasananya. Baru saya pertama ke sini. Kok jangan di depan situ. Ini kamera. Lumpur.
senternya nggak bawa senter pula. Jangan di situ dong, karena nanti nampak orang. Hah? Kenapa? Tadi ada yang nyenter ke atas. Sumpah, enggak lu mau. Kok enggak nampak ya? Sumpah ada yang nyenter ke atas tadi. Tadi ada orang. Siapa ya? Nah, langgu ini. Oke, guys. Kita... ini situasinya kayaknya enggak kondusif. Karena... nah, nanti aja kita ceritanya udah nyampe di dekat motor. Nah, ini asli masih hutan. Coba senter ke sana jalan. Pegang. Ini 4 orang deg-degan semua. Apalagi kalau sendiri. Ini asli bang, merinding. Ini karena memang posisinya di tengah hutan ini. Nah, jalannya santai aja guys ya. Dengan ada yang ini mau barbar, ini barbar. Aduh kali ini guys, jam berapa nih guys? Udah setengah satu nih. Kalau kita ada sini agak enak, lawannya nggak terlalu ini kali. Karena ukurannya sangat negatif. Ini ya, diri. Tapi lain loh, di sana sama di situ ya. Dinginnya sangat panas. Hah? Hawanya lain. Ini kita nggak bawa senter. Sorry guys, waktunya kita nggak bisa lama-lama karena si kondi sana udah nggak kondusif, karena baru nyampe ke situ aja udah namanya udah lain. Benar-benar mantap. Padahal ini kita 4 orang ya, tapi perasaan jantung nggak teratur lah. Karena ini
Ini nanti mukanya udah hijau. Mukanya udah hijau. Hijau. Pink. Aduh. Emang lain lah. Tapi saya bener lah, baru pertama kali saya ke situ. Cuman tadi kondisinya gagalnya nggak bawa senter. Kalau bawa senter aman lah. Merinding nih semua. Dingin kali. Asli. Ini udah ancang-ancang mau lari nih. Kalau lari udah kacau tadi itu, ha. Oh, kalau lari udah kacau tadi. Tegang. Tegang. Asli, bulu kuduk. Berdiri semua. Bulu kuduk. Bulu. Iya, bulu ini, bulu kuduk kan namanya. Bertelur. Tapi alhamdulillah nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk nanti kedepannya mungkin kita harus banyak persiapan. Ini ngedadak bikin konten, ngedadak ini karena semuanya udah kita review di pulau ini, hanya tempat itu aja yang belum. Pengalaman malam ini alhamdulillah lumayan tegang karena situasi auranya benar-benar asli. Yang saya heran ini tadi kabutnya itu nggak bergerak, diem aja, asapnya itu kayak orang, tapi di HP apa di kamera ini nggak jelas gambar apa kabutnya itu, tapi asli tadi di situ ada kabut. Kabutnya itu cuman ngelilingin kuburan aja, nggak kemana-mana, kabutnya di situ aja kabut itu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Semoga channel ini bisa terus berkembang untuk berbagi pengetahuan dan hal-hal yang tentunya bisa menghibur buat teman-teman semua. Semoga nanti kedepannya kita bisa bikin video yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, kita akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Posisi di siang hari, sore ini jam-jam mau maghrib lah. Ini tempat pemakaman kuburan Cina nya. Ini lagi menuju jalan. Oh, ini yang tadi malam kita rekam, asli masih hutan. Suara apa namanya itu? Burung. Ada binatang-binatang seperti monyet, burung, namanya juga dalam tengah hutan. Mungkin ada babi hutan juga tengah hutan gini. Ini mau ditunjukkan lagi. Jalannya setinggi ini nih. Belum naik pasang.
apa habis hujan ya? Tadi kan ada gerimis. Ini posisinya siap gerimis tadi sore. Ini maghrib. Di kuburan lamanya ini sini. Sudah mati di sini dia. Ini tempat yang tadi malam kita datengin ya, guys. Nah, ini dia. Nah, itu gedung yang tadi malam salah satu anggota ada ngeliat sesuatu gitu. Nah, ini pemakaman dan ini kuburan-kuburan orang suku Cina Tionghoa. Becek mau ke gedung itu berair. Nih tengah hutan ini, asli hutan semua. Nah, gedung itu isinya tempat-tempat penyimpanan tulang-tulang yang sudah dibongkar, tulang-tulang manusia yang sudah dibongkar. 5.